hari ulang tahun Satuan Perlindungan Masyarakat ke-57 dan hari ulang tahun Wilayatul Hizbah ke-16 Kota Langsa, Senin 8 April 2019 dimulai. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun pemadam kebakaran ke-100 Satpol PP ke-69 Satlimas ke-57 dan Wilayatul Hizbah ke-16 Kota Langsa Senin 8 April 2019 siap laksanakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Panca Dharma Pemadam Kebakaran, Panca Wira Satya Polisi Pamungkaraja dan Tri Satya Samapta Bakti. Siap! Laksanakan. Silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Dharma Pemadam Kebakaran. 1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran. 2. Pemadaman kebakaran. 3. Penyelamatan korban. 4. Pemberdayaan masyarakat. Dan 5. Penanganan bahaya beracun. Panca Wira Satya Polisi Pamungkaraja. Kami, Polisi Pamungkaraja seluruh Indonesia, dengan ini menyatakan. Satu, kami, Polisi Pamungkaraja, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, kami, Polisi Pamungkaraja, setia kepada pemerintah yang sah. Tiga, kami, Polisi Pamungkaraja, adalah perekat bangsa dalam memelihara persatuan kesatuan bangsa. Empat, kami, Polisi Pamungkaraja, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan nilai-nilai budaya.
5. Kami, Polisi Pamong Praja, patuh dan taat dalam melaksanakan, menegakkan peraturan perundang-undangan. Tri Satya Sarwata Bakti. 1. Kami, warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berajaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam pembelaan negara. 2. Kami, warga perlindungan masyarakat adalah warga negara Republik Indonesia yang tidak mengenal menyerah, berjuang di samping dan bersama TNI Polri dengan sifat satria Indonesia dalam menegakkan kebenaran dan keadilan dalam rangka hankam rata. 3. Kami, warga perlindungan masyarakat dalam menunaikan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan. Pembacaan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak saudara-saudara untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan inayahnya kita dapat dipertemukan di acara hari ulang tahun pemadam kebakaran yang ke-100, hari ulang tahun Satpol PP ke-69, hari ulang tahun Satlimas yang ke-57 dan Wilayatul Hisbah ke-16 tahun 2019. Peringatan hari ulang tahun sebagaimana yang kita lakukan hari ini tentu tidak hanya dijadikan forum untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, dimaksudkan sebagai sarana untuk meneruskan semangat juang, dedikasi, dan pengabdian aparatur dalam melindungi masyarakat, serta kebulatan tekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Peringatan hari ulang tahun pemadam kebakaran ke-100, hari ulang tahun Satpol PP yang ke-69, hari ulang tahun Satlimas ke-57, dan hari ulang tahun Wilayatul Hisbah ke-16 tahun 2019 mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi ideologi Pancasila menjadi sarana pemersatu bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pemadam kebakaran, Satpol PP, Satlimas, dan WH bukan hanya penjaga kota yang bertindak pasif, tetapi lebih dari itu berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan, dan memberikan perlindungan masyarakat dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk terlibat aktif dalam menyukseskan agenda nasional bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, pada akhirnya saya mengucapkan selamat ulang tahun Satpol PP ke-69, Satlimas ke-57, dan WH ke-16. Terus tingkatkan kapasitas aparatur kelembagaan guna mewujudkan perlindungan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya atas segala upaya yang kita lakukan. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Pembina upacara dapat meninggalkan mimbar upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Ubarkan. Upacara selesai. Barisan dapat diistirahatkan melalui pemimpin upacara. Sisi lain daripada masyarakat Aceh, yaitu berbentuk lima segitiga sama kaki, yang artinya adalah skate.
nuansa kesetaraan dan kebersamaan antar sesama. Sedangkan sudut-sudutnya yang tegas dan runcing menjadi potret sikap yang prinsipil tetapi sulit menerima perdebatan ulang terhadap apa-apa yang ingin diluruskan kembali atau minimal sesedar tanya. Kepada dinas, Kepala Dinas Satpol PP dan juga penanggulangan bencana pemadam kebakaran. Jadi sehingga akan lebih semangat pada masa yang akan datang, apalagi hari ini dihadiri oleh Forkopimda. Itu maksudnya adalah bahwa kami Forkopimda itu ada di belakang Satpol PP dan pemadam kebakaran dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di lapangan nantinya. Jadi supaya lebih semangat, lebih bersinergi, berkoordinasi pada masa yang akan datang.